Selamat pagi. Sekarang saya pengen bikin sarapan buat anak-anak. Saya kebetulan lagi ada leftover sambal cakalang. Saya pengen bikin mie cakalang. Udah, sisihkan. Tambahkan minyak bawang putih, cabai, kecap asin. Sedikit minyak wijen ya, dan kaldu ayam. Tambahkan sedikit kecap asin yang lebih pekat ya, jadi warnanya memang mie-nya agak lebih gelap nanti ya. Aduk. Oke, nah Anda bisa lihat sudah mengambang. Tiriskan airnya. Kita aduk. Pagi, Pak. Apa? Ada chai sim dan toge. Lalu saya menambahkan sambal cakala. Yay. Bakso ikan yang lain, jadi ada dua jenis bakso ikan. Oke, tambahkan juga daun bawang. Bawang goreng. Terus sedikit kaldu ayam. Minyak wijen. Lalu lada. Ya, dan ini akan kita sajikan daun bawang dan lagi minyak bawang putih biar wangi. Oke. Dan bawang goreng. Inilah dia mie cakalang dengan kuah bakso ikan. Oke. Cobain ya, bikin di rumah. Alright. Ya, waktunya makan ya. Oke, okay, come on. Mana mie-nya? Super yummy. Yeay. Waduh, Jason belum bangun nih kayaknya.